Hai semua, selamat pagi. So, hari ini adalah update pada 26 hari bulan. Yang mana sekarang ni dah masuk waktu pagi, 27 hari bulan pada jam 1.14 minit pagi. Okay, so hari ni kita tengok pergerakan oil. Yang mana kita tengok kat sini, pada jam 1.14, kita tengok pada daripada daily. Okay, price meneruskan penurunan sehingga level yang Mohan tandakan tadi yang kita expect di 67-675. Okay. Dia lebih kurang area level ni lah. Okay. So ini adalah the best entry yang anda untuk entry buy. Okay. Yang mana MOA expect dekat sini. Yang mana kita cari dia di sini. Okay. Okay. So price telah pun terjun sebanyak 1000 pip. Okay. 1000 pip pada hari Jumaat ni. Okay. So hari ni adalah special day untuk oil. Kerana dia memberi kita rezeki yang melimpah ruah. Okay, so thank you guys yang mana yang sudi follow Moha dan Izami. So dekat sini anda boleh tengok. Okay, price reject daripada 67-675 tu dah naik ke atas. Dan ada kemungkinan yang sangkut akan di level yang inilah. Okay, level yang berada di kita akan tengok di sini. Level ni adalah level 69355. Okay, so ni adalah H4 punya direction. Yang mana ini adalah mungkin dia punya stop loss, sorry, TP yang terdekat. Okay, anda kena tengok lah 67 level TP dia adalah lebih kurang 69357, lebih kurang kat situ lah untuk stop loss, sorry, untuk TP. Okay, so ini adalah H4, mana pergerakan kita bergerak secara sell sahaja siang tadi. Okay, kita ada buy tapi buy kita adalah sementara sahaja, seperti yang Mohan cakap sebelum ni. Buy itu adalah sementara, sell itu adalah sebenar. Okay. So, price dah mula buat rejection. Anda tengok dekat sini, candle M5. Okay. Kemudian kita tengok dekat candle M1. Ada candle rejection dekat sini, timbar. Kemudian pergi ke M15. Dia dah ada bentuk candle macam ni. Okay, kita pergi ke M15. Yang ni. So, ini dah tanda-tanda reversal lah. Kemudian kalau keluar candle sell sekalipun, selagi dia tak break yang last shadow yang ada ni, maksudnya dia akan naik lagi. Dan so far Moha rasa dia akan turun lah. Sebab retracement dia, oil adalah sangat laju. Dan dia naik agak perlahan. Okay. So setakat ni. So, apa jangkaan Moha akan berlaku? Okay. Moha akan rasa dia akan tutup gap yang berlaku. Okay. Contoh anda tengok dekat brand. Dia ada gap yang berlaku dekat sini. So, mungkin dia akan tutup lagi seminggu. Maybe. Okay. Sebab apa, ini adalah perjalanan 1000 pip. Kenaikan adalah sangat perlahan. Okay, tapi turun adalah laju. So, itu adalah oil lah. So, dia turun ni untuk cover apa trend yang sepatutnya dia buat. Okay, so kalau kita tengok tarik Fibo dekat sini. Okay. Kalau Fibo dekat sini pun dia dah sampai level 261 dah pun sebenarnya. Okay. So, ni adalah H4. Kalau kita pergi ke H1. Okay. So kat sini Mohan tarik adjust. Kalau Mohan tarik first wave kat sini, sepatutnya dia dah sampai lah. Okay, 423. So Mohan tak boleh tarik kat sini. So kita adjust balik ke H4. Kita akan tengok trend yang berlaku kat sini. So yang jelas adalah di sini lah. Okay. So last adalah 64500. Mungkin minggu depan. So apa pun yang berlaku, kita kena tunggu dulu direction seterusnya pada minggu hadapan. Okay, so buy kemungkinan boleh retrace. Sejauh mana? Sejauh, tengok lah berapa level yang Mohan tandakan ni. So ada banyak, yang ni adalah support yang mana akan jadi resistance dia. So kemungkinan dia akan naik atas ni, atau atas ni. Dia boleh jadi. Okay, so apa pun, kita akan tunggu pada minggu hadapan. So sekarang dah 1.18. Okay, kalau anda tengok, kita punya market tutup pada jam 18. Okay, sekarang 17. So, lebih kurang ada sejam saja lagi untuk kita trade. So, kepada yang dah profit, just close saja sell tu dan kita akan nantikan new direction. Okay, so far ABC sell tak ada. Okay, ABC sell tak ada. So, kenaikannya adalah untuk dia recovery. Dan the best entry tu, kita dah bagi tahu, cuma yang PO saja akan dapat. Okay. Sebab dia turun sangat-sangat laju. Okay. Satu minit shadow saja. Sub. Macam tu. Okay guys. Yang penting TP kita semua profit. Okay. Yang mana kena stop loss tu, mohon minta maaf.
Dan kami juga Mohan Izami akan minta maaf kepada anda yang ada loss. Okey, yang profit itu alhamdulillah dari segi kita bersama. So guys, jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, supaya anda play video ni dan kita akan tengok pada 2 Jun pula. Okey, untuk 2 Jun tak ada. Tak ada, Mohan tak nak ulas lebih. Tapi kalau untuk WTI, Mohan akan ulas lah. Yang mana kalau pergi kat daily, mungkin dia akan touch balik trendline ni. Okay, dia akan retest balik. Okay, dia akan retest trendline daily ni dan dia turun bawah. Boleh jadi. Okay, so kita pergi dekat H4 ni. Okay, dekat daily, dia akan test trendline ni. And then dia akan turun balik. So mungkin level yang dia akan test ni adalah di sini lah. Expectation Mohan adalah 71 lah. Okay, macam tu. So guys, itu sahaja dari Mohan. Semoga video ni dapat membantu anda dan memberikan anda profit yang lebih banyak lagi. So itu saja. Sekian, terima kasih guys. Happy trading.